Selamat pagi semuanya. Hari ini saya mau bolang sama anak-anak. Ini ada bubu tradisional yang masih mungkin tidak dipasang hari ini. Semoga kita berhasil bisa lihat suasana hutan mangrove di Suwung dan Pasar lumayan asri. Hati-hati kepalanya kena itu batang bakau. Sangat lebat. Serasa masuk pun agak susah. Terima kasih Tuhan atas anugerah hutan bakau di daerah di desa saya di Suwungkau, Desa Pemogan dan Pasar Bali. Cukup dulu minta tolong untuk di subscribe, like dan komen. Terima kasih banyak. Kita siap action. Bye. Ini lubang kepitingnya lumayan besar. Kita buat lubang lagi satu dulu, berapa lubang untuk mempermudah pengangkatan kepitingnya. Semoga ada. Langsung lubang lagi satu, lumayan dalam. Dua lubang sudah dibuat. Kepitingnya lari pada ujung. Pelan-pelan. Ombaknya mesin satu. Ayo naik. 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 Ayo naik kepiting. Sabar. Ambil apa? Apa? Wow. Apa nang kaki aku tuh? Itu hitam jadi kaki aku tuh. Tak apa-apa. Umpannya misi lagi satu. Lumayan gede. Kembaliin lagi satu. Pak jalan dia, Pak. Hah? Jalan dia. Itu pakai tanah kaplak. Nih. Ini yang laki nih. Betali dia, Pak. Untuk memancing kepiting datang lagi, sarangnya yang lama ini kita bersihkan kembali. Lihat lumpur-lumpurnya ini banyak, kita naikkan. Kemudian lubang yang telah kita buat kita tutup dengan kayu. Kayu, beberapa kayu. Lubang utamanya jangan tutup,
isi daun. Isi daun supaya tanahnya tidak longsor ke bawah. Sehingga lubangnya masih utuh. Juga di ujung tempat di terakhir kepiting yang kita temukan, kita lakukan hal yang sama. Ini untuk memancing kepiting-kepiting yang ukuran besar untuk tinggal di sini untuk mengganti kulit. Karena kepiting yang besar itu ganti kulitnya biasanya membutuhkan tempat yang agak besar, sehingga dia akan mencari lubang-lubang bekas rumahnya yang dulu yang tidak berpenghuni. Semakin banyak kita punya lubang-lubang kepiting ini, semakin mudah kita dalam mencari kepiting berikutnya. Kalau di Bali ini disebut ompang, dan itu sangat membantu para petani. Dan pengalaman pribadi saya ketika saya masih sekolah untuk mencari penghidupan di hutan bakau. Sekian, jangan lupa sekali lagi like, comment, dan subscribe. Bye.